Kita lanjutkan, kata Allah Subhanahu wa taala ayat kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan lalu menyempurnakan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan Allah menyempurnakan penciptaan-penciptaannya. Sehingga kita bisa saksikan bagaimana kehebatan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sungguh indah dan sangat menakjubkan. Ya. Saya kemarin pas berjalan bersama Syekh Saleh Sindi, ya, hafizahullah taala, beliau itu banyak sekali baca. Kita masuk di apa namanya? Taman Safari. Waktu itu kita masuk pada asar jadi kosong. Mampir di hewan ini, setiap hewan mampir dia bilang, "Firanda, ini hewan begini begini begini. Kok Syekh lebih tahu daripada saya?" Jadi ketemu lagi hewan ini sampai kita berhenti di jerapah. Kata dia, "Firanda, ini jerapah." Mungkin dia baru pertama kali lihat juga. Tapi dia sudah sering baca. Jerapah ini kepalanya tinggi, jauh dari apa? Jantungnya. Kalau antum pelajari bagaimana proses jantungnya sehingga bisa memompa darah sampai di kepalanya bolak-balik, orang kalau belajar dengan baik bisa masuk Islam. Maksudnya setiap ciptaan Allah itu ada apa? Ada keajaiban. Sampai saatnya kita sampai di beruang. Beruang kelihatannya lucu dan macam-macam, kata dia. Ini beruang menurut penelitian, pernyataan seorang peneliti bahwasanya di antara 10 makhluk yang paling banyak membinasakan manusia. Nomor 10 adalah beruang. Nomor 1 siapa sih? Nomor 1 manusia itu sendiri. Di mana-mana manusia mati kebanyakan gara-gara manusia ya, yang lain. Adapun gara-gara macan, gara-gara singa, apalagi beruang, lebih sedikit. Nomor 1 manusia. Intinya banyak sekali, ya, kita bicara tentang kupu-kupu, bicara tentang lalat, tentang nyamuk, banyak sekali keajaiban itu menunjukkan ini semua terjadi bukan dengan tanpa sengaja, bukan kebetulan, tapi diciptakan oleh Maha Pencipta yang sangat ihkam ciptaannya, sangat kokoh, sangat hebat ciptaannya. Ya. Kita aja diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah diri kalian tidak kalian lihat bagaimana menakjubkan makhluk manusia itu, bagaimana? Ini antum bisa tanyakan kepada para dokter tentang sistem metabolisme, tentang sistem ginjal, tentang sistem jantung, tentang sistem penglihatan, tentang sar, luar biasa. Semuanya ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Makanya Allah berfirman, alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan telah menyempurnakan penciptaannya.